السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Muslim Muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ahlan wa sahlan Fadi Mispa, Nozia Umar, Noripa Ma'arif, Nasriyah Nasruddin, Sazid Mahani, Nurilia Idrus, Nasriyah Nasruddin, Cempaka Sari, Robili Obel, Norilis, Aisyah Faisal, Suhaila Muhammad Yusof, top fan kita, dan semua yang hadir pada malam yang penuh berkat ini, insyaAllah. Jangan lupa kongsi-kongsi video ini kepada kawan-kawan kita luar, moga-moga ada manfaat padanya. Jadi tajuk kita pada malam ni adalah bincangkan tentang isu kekeluargaan lagi, begitu indahnya Islam. Kerana ma faratna fil kitab min syai', kami tidak pernah tinggalkan dalam Islam itu satu perkara pun, melainkan ada penjelasan, ada huraiannya. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihkan, terima kasih Muhammad Sfani Ahmad. Jangan lupa kongsi share video ni kepada kawan-kawan kita di luar ya. Mudah-mudahan jadi jariah ilmu bersama. Bagi yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, jangan lupa buka pada jilid yang kedua, tafsir biru ni ya, muka surat ke 404. Jangan lupa bagi yang memiliki tafsir Ibnu Katsir yang kami galakkan sekarang untuk miliki, kerana bawalah pulang nur ke dalam rumah. Bawalah nur dalam rumah kita. Nur yang dimasukkan adalah sentuhan daripada Quran, huraian daripada Al-Quran, kefahaman daripada Al-Quran. Alangkah ruginya kalau kita tidak manfaatkan usaha kita dalam umur yang ada untuk memahami Al-Quran Karim. Kata para sahabat dan cari macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, kunna naqra'ul Quran fazadna imanan, kami baca Quran kami dapati iman kami meningkat. Ya halaman salam Umar Izuddin, Falisa, Hajar Ugaya, Ummu Anas, Osman, Masaad, Kamaru Azizi, Rahman Ibrahim, Lian Halim, Ahmad Zaid, Cik Akil, Zamri Johari, Ida Faridah. Terima kasih semua yang hadir. Jadi rujukan kita adalah tafsir Ibnu Katsir, yang kami sedang adakan kempen satu rumah satu tafsir sekarang. Satu sekolah satu tafsir, satu masjid satu tafsir, satu pejabat satu tafsir. Ya, usahlah untuk memiliki tafsir ini. InsyaAllah padanya ada nur, bawalah nur pulang ke rumah kita. Baik, ayat yang ke-34, dan insyaAllah mudah-mudahan kita dapat lengkapkan pada malam ni ayat ke-35 bersama . A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Sadaqallahu al-Azim. Ya Muhammad Rizwan Hamsin, alhamdulillah kita terlalu bergantung pada kita lama tapi mengabaikan Quran, sedang Quran sumber utama. Ya, betul . Jadi tafsir Ibnu Katsir ni tafsir yang antara yang terbaik untuk kita miliki, kerana manhaj Ibnu Katsir ini untuk pengetahuan tuan-tuan adalah tafsir Ma'thur. Imam Ibnu Katsir ni seorang tunggak dalam mazhab Syafi'i. Penelitian dalam hadisnya sangatlah dicemburui kekuatan yang ada padanya, kerana beliau begitu prihatin memastikan kecenderungan dalam tafsir Al-Quran itu mesti mengambil daripada Al-Quran ataupun hadis. Jadi tuan-tuan dimulikkan sekalian, pada malam ni kita nak betulkan kefahaman segelintir ataupun golongan yang sengaja melabelkan Islam ni sebagai kaki pukul, penganiayaan kepada perempuan. InsyaAllah mudah-mudahan dalam waktu yang terbatas ni saya cuba untuk menguraikan, meleraikan kekusutan yang berlaku supaya mereka tidak mengambil ayat ini
sebagai bukti pembuktian betapa zalimnya suami kepada isteri. Dah lepas dah ayat-ayat yang lalu kebenaran untuk poligami, sekarang ayat untuk pukul pula, seolah macam lelaki ni apalah kedudukan di sebaliknya. Bagaimana panduan yang sebenarnya agar kita tidak tersilap langkah, agar kita tidak termakan dengan dakwah-dakwah palsu golongan musuh-musuh Islam itu, tuan-tuan ya. Jadi kita lihat ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa', ni telah kita huraikan panjang lebar pada kuliah lalu. Yang dimaksudkan sebagai qawama, bahawa qawam yang dimaksudkan oleh Allah SWT di situ adalah bererti kepimpinan. Bererti kat sini Allah SWT berikan kepada kaum lelaki kepimpinan, kerana maklumlah dalam kehidupan ni mesti kena ada pemimpin. Jadi kita pun diajar dalam doa-doa untuk anak-anak, sebagai contohnya daripada surah Al-Furqan, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Aisyah Rahman, Tafsir Ibn Kathir, jilid yang kedua, muka surat 404. Cetakan yang telaga biru ni. Kalau masing-masing dapat memiliki tafsir ni sangatlah baik. Tafsir cetakan telaga biru bersama dengan pusaka Imam Syafi'i ni, jilid yang kedua, muka surat ke 404, bagi mereka memiliki tafsir Ibn Kathir. Terima kasih tuan-tuan atas sokongan tuan-tuan. Jadi kalau kita perhatikan dalam penjelasan para ulama berkenaan hal ini, telah saya huraikan pada kuliah yang lalu bagaimana Islam menganjurkan kepada kita, mengajar kepada kita bahawa konteks kepimpinan yang ada dalam orang lelaki yang tidak terbatas kepada suami saja, kerana rijal bukannya, bukan semestinya merujuk kepada suami, ia merujuk kepada lelaki, merujuk kepada anak-anak yang dipertanggungjawabkan selepas kematian ayah untuk menjaga ibu dan kakak, adik perempuan dan sebagainya, seperti kisah yang telah saya kemukakan sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Jadi bila kita lihat ini satu perkara berkaitan dengan balagha, dalam bahasa Arab ada satu bab namanya balagha tuan-tuan, yang saya janjikan kepada tuan-tuan dalam bab nusyus. Nusyus ni kalau kita perhatikan penjelasan oleh para ulama, contohnya Syekh Al-Imam Muhammadul Amin Asy-Syamqiti dalam buku beliau, tafsir beliau bertajuk Adwaul Bayan, beliau salah seorang ulama usul fiqh yang terkemuka, menjelaskan bahawa maksud nusyus ini, bila kita pergi kepada ayat nusyus selepas ayat qiwama kepimpinan, makna nusyus ni adalah tarku mujama'atiha, maksudnya meninggalkan perhubungan suami isteri dengan wanita tersebut. Qala Syamqiti fi Adwaul Bayan, asl nusyus al-ittifaq. Makna nusyus ini sudut bahasa asal dia, maknanya tinggi, meninggikan diri. Maknanya al-mar'a nashis ka'annaha tartafi' min makan allazi yudaji'uha zawjuha. Ia merujuk kepada bahasa kiasan dari sudut bahasa Arab, iaitu lah seseorang merasakan dirinya begitu tinggi, hidung tinggilah orang Melayu kata. Maka dengan sebab perlakuannya, perasaannya itu, dia memandang suaminya hina, dipandang suaminya rendah. Nusyus ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dari sudut istilah para fuqaha, iaitu al-khuruj anta atiz zauj, iaitulah seorang yang telah meninggalkan ketaatan kepada suami. Dan nusyuz ini juga al-khuruj al-wajibat lati tutlab min az-zawjayn. Dan mungkin juga nusyuz ini boleh berlaku bukan di pihak isteri saja, tapi suami juga mungkin menjadi penyebab kepada berlaku nusyuz ini. Jadi janganlah kita ni balik baca hadis mengatakan mana-mana perempuan yang enggan untuk bersama suaminya dipanggil, maka dilanat oleh malaikat sampai ke subuh. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, janganlah kita berat sebelah dalam pentafsiran isu-isu semikian. Antara orang yang paling faham Al-Quran adalah sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang selalu saya ceritakan tentang beliau. Beliau ni pernah berkata, "Uhibbu an atazyan an atajammal wa atazayyan laha kama uhibbu an tatazayyan li." Aku suka untuk berhias dan berpenampilan menarik untuk isteriku sebagaimana aku cenderung, aku amat aku agak gembira, aku amat tergoda melihat kecantikan yang diselahkan kepadaku. Jadi janganlah kita ni bersikap tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian dingin terhadap isteri. Jadi nusyus ini mengikut kajian dikemukakan oleh seorang ulama, Dr. Badr Abdul Hamid Hamisah, dalam kajian beliau mengatakan bahawa sebenarnya nusyus ini iaitu keingkaran yang biasanya dikatakan berlaku pada pihak isteri. Kenapa ia berlaku tuan-tuan ya? Kenapa seseorang isteri itu nusyus kepada suami? Yang pertama sekali, kita kena lihat diri kita sendiri sebagai suami. Adakah kita tidak menjalankan tanggungjawab terhadap isteri? Adakah kita ni culas?
kita ni melebihkan orang lain lebih daripada isteri, memanglah tak salah kita sebagai suami bertanggungjawab jaga ibu ayah kita. Tapi ada kalanya tak wajar, tak bijak untuk semua benda yang kita buat ayah ibu kita, kita pergi hebahkan kepada isteri kita sampai terluka perasaannya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini namanya tak bijak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi pengurusan sebagai kepimpinan, kerana Allah nyatakan wa bima anfaqu min amwalihim, kerana mereka ini, iaitulah mereka lelaki mendapat kedudukan sebagai ketua menaungi keluarga seperti yang telah saya sifatkan dalam penjelasan semalam, mesti ada seorang buat keputusan, mesti ada seorang sahibu qarar yang decide apa sahaja keputusan nak dibuat mendatangkan kebaikan untuk isteri dan anak-anak. Tapi janganlah ia disalahartikan dalam erti kata penganiayaan, kezaliman, berbuat sewenang-wenangnya kepada isteri, kepada orang di bawah naungan kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Apabila suami gagal untuk menjalankan tanggungjawab infak, iaitu tidak dapat memenuhi tuntutan sebagai suami yang terbaik, menyebabkan isteri terpaksa pinjam wang dengan adik-beradik, yang lebih malang lagi kadang-kadang isteri itu terpaksa pinjam wang dengan ahlong, yang menyebabkan suami isteri itu terpaksa pinjam dengan majikan, kemudian berlaku suasana sekarang tak mampu nak bayar balik. Jadi ini sedikit sebanyak mengakibatkan penghormatan ataupun kemuliaan yang sepatutnya dinikmati oleh ketua yang bernama suami itu terluput, terhakis, hilang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ikut kajian oleh Dr. Sheikh Badr Abdul Hamid Hamisah berkata bahawa masalah utama yang berlaku dalam kes-kes yang merujuk kepada keingkaran isteri untuk taat kepada suami adalah kerana suami itu gagal memainkan peranan sebagai ketua qiwama yang dimaksudkan itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jadi bila kita lihat kepada tuntutan dalam Islam, seorang isteri dia kena sabar betul. Tapi sampai bila dia nak sabar? Bila melihat adik-beradiknya sendiri mempelikihkan, menghina, memanglah makan nasi dengan garam pun dah cukup. Tapi kalau tuan-tuan, dalam kehidupan ni isteri nak juga ada gelang, mungkin kalau tak banyak satu cincin dan sebagainya, pakaian yang elok, yang baik. Dan saya telah ceritakan pandangan seorang Profesor Rick dari Amerika yang membuat kajian bagaimana orang perempuan ni punya kecenderungan untuk penampilannya. Dia bimbang kalau orang melihat dia pakai baju yang sama. Ini daripada orang perempuan, tuan-tuan ni boleh kalah sekalian. Tuan-tuan tentu ingat kuliah saya yang lalu yang saya jelaskan perbezaan antara orang lelaki dengan orang perempuan. Ingat tak tuan-tuan? Kau tak ingat saya nak baca balik semula kajian yang dikemukakan ni? Cuba tuan-tuan dengar perbezaan di antara orang lelaki dan orang perempuan yang menyatakan mengikut kajian oleh profesor daripada Amerika ni, tuan-tuan. Dengar baik saya baca. Inilah di antara sifat-sifat perbezaan yang berlaku di antara seorang lelaki dengan orang perempuan. Apakah yang menyebabkan orang perempuan begitu keadaannya, kecenderungannya, perbezaannya, berbeza daripada orang lelaki? Pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan kan? Nak ulang balik semula ke? Tak payah ulang. Nantilah tuan-tuan, kemudian nanti saya cerita balik semula. Jadi dalam konteks ini, penghormatan yang yang lahir daripada seorang perempuan, ia adalah satu yang bersifat respect is gain, tuan-tuan. Bukannya satu benda yang bersifat di-force kan, bukan dengan cara kita paksa isteri untuk menghormati kita, tapi dia satu benda yang diperolehi. Tuan-tuan hati dan dikasih sekian. Baik, saya baca baik semula kajian ni. Mungkin ada yang bertanya kat yang tak pernah dengar perbezaan antara lelaki dan perempuan ni. Profesor Rick, R-E-E-K, daripada pakar psikologi Amerika buat kajian ni, yang mengatakan bahawa sifat orang lelaki dan perempuan, walaisa zakaru kal unsa, tak sama lelaki dengan perempuan. Lelaki jemu untuk tinggal lama-lama bersama dengan isterinya, maka dengan sebab itu dia suka keluar bersama-sama dengan teman-temannya, kawan-kawannya. Dia ada masalah kerana dia tak boleh nak share dengan isteri, dia takut beban pada isteri, takut isteri sakit. Dia keluar, dia simpan. Kalau kau nak cerita dengan kawan, pergi kedai mamak sembang-sembang, cerita bola sepak pula, habis hilang. Apa yang nak dicerita dengan tu ni, cenderung lelaki. Beza daripada orang perempuan. Perempuan dia kalau boleh nak duduk dengan pasangannya itu, tak mau diganggu gugat apa-apa pun. Bila suami menerima panggilan telefon majikannya, isteri akan tengok je dengan penuh rasa marah, jawab mesej contohnya. Marah isteri tengok suami sedang pegang telefon. Itu perbezaan yang pertama, kata Professor Rick. Yang kedua, orang lelaki ni senang untuk tampil dengan pakaian atau penampilan yang biasa dia suka. Dia kalau baju tu, baju tu je. Kalau biru, biru je dia pakai. Dia beli macam mana biru je. Kalau dia beli minyak wangi, minyak wangi yang sama je dia beli. Ini sifat orang lelaki. Berbeza daripada orang perempuan, bangkitnya pada setiap hari, daripada perbaringannya, katilnya, dia berfikir untuk berpenampilan berbeza daripada sebelumnya.
Ah, itu beza lelaki dengan perempuan, tuan-tuan. Yang ketiga, kata Profesor Rick lagi bahawa lelaki ni bagi dia kedudukan kejayaan itu diukur pada kedudukan sosial dia. Penghormatan yang diterima daripada lapisan masyarakat. Sedangkan orang perempuan yang paling penting dalam hidupnya adalah apa tuan-tuan? Kehidupan untuk berada bersama dengan suaminya. Ini perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Lelaki dia nak, kalau boleh nak sukses dalam di bidang luar tu, orang pandang dia tinggi, orang pandang, orang hormat dia. Kalau dia pergi kat pejabat 10-20 orang kat tangan tabik kepada dia, tuan-tuan ni boleh rasakan. Tapi orang perempuan bukan begitu. Orang perempuan sumber inspirasi dalam hidupnya. Dia dapat meluahkan perasaan dia, emosi dia, cerita-cerita dia. Kadang-kadang cerita-cerita kecil pun bagi dia besar. Zaman tambah pun zaman sosial media sosial yang berkembang pada ini. Dia nak cerita dengan suami dia. Satu benda yang berlaku, kadang suami tengah, apalah cerita kau ni. Bagi dia itulah kepuasan. Beza daripada lelaki, kepuasannya di luar untuk orang menilai, menghormati dia. Kemudian terakhir kata, kata Profesor Rick, kalimah yang paling disukai oleh orang perempuan adalah bila mendengar suaminya memujinya, cantik, I love you 1000 times. Dia nak benda-benda begitu, tuan-tuan. Pada orang lelaki, dia mendengar benda tu, dia jadi macam semput nafasnya, dadanya, mendengar cerita tu, hari tu je balik-balik ayatnya. Bagi orang lelaki, tuan-tuan, ni mulia kasihan, ayat yang paling indah yang didengar adalah perkataan isteri kepadanya, saya bangga dengan pencapaian abang. Saya seronok tengok abang. Saya rasa abang ni adalah pemimpin terbaik, suami yang paling romantik. Dia dengar perkataan macam tu, maknanya perbezaan, perbezaan laras bahasa di antara orang perempuan dengan orang lelaki. Allahu Akbar, la ilaha illallah, dalam kajian yang dibuat oleh satu artikel, Boys and Girls Learn Differently, bahawa budak perempuan ni daripada kecil dia pandai cakap, dia lebih awal cakap daripada lelaki, lelaki lambat bercakap. Dan orang perempuan ni dia punya vocabs dia begitu banyak banding dengan orang lelaki, dalam kajian itu mengatakan. Itu sebab kalau empat orang perempuan bertemu, bercakap, semuanya akan bercakap. Semua bercakap, beza daripada lelaki. Kalau empat orang lelaki jumpa seorang bercakap, lain dengar. Yang perempuan kalau empat orang datang, empat-empat bercakap, kita pun tak tahu yang mana satu dengar, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi itu dia di antara kudrat, perbezaan yang Allah jadikan pada orang perempuan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka inilah isteri kita. Mereka itulah isteri kita. Dan sebab itu, bila ayat ni tadi menceritakan tentang bagaimana seorang perempuan dalam ayat Allah SWT menjelaskan kepada kita, bila kita tidak menjalankan tanggungjawab infak itu, lalu berlakulah nusyuz, engkar ni tadi. Kerana suami kadang-kadang dia tidak mampu menjalankan tanggungjawab itu, dia berhutang banyak, lalu isteri pun terbeban, isteri pun jadi susah, duit isteri pula kena keluarkan. Mula-mula bolehlah bertahan untuk menggadaikan emas yang ada dalam simpanannya. Tapi lama kelamaan, tuan-tuan, sampai bila perasaan seperti itu menyebabkan hilangnya rasa hormat pada suami, kata Dr. Badr Abdul Hamid Hamisah dalam kajian beliau. Yang kedua, kata beliau, tuan-tuan ni mulakan sekalian, dan perlu ingat ya, orang perempuan bila dia mentaati suami dalam keadaan senang dan susah, bila Allah menyatakan wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah, kalau berada dalam keadaan kesempitan, maka hendaklah isteri itu juga memahami suami dalam kesempitan. Tapi jangan lepas panjang-panjangnya kesempitan, tuan-tuan, kena pandai adjust dirilah. Kerana kita pernah belajar iktisad nisful ma'isha yang Nabi nyatakan bahawa kebijaksanaan mengatur kehidupan itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Andai kita gagal asyik kerja meminjam saja, pakai lebih banyak daripada keperluan, outcome kita punya, kita punya outflow lebih banyak daripada inflow kewangan, PNL kita sengit, maka akan mengakibatkan hilangnya respect isteri kepada suami. Dan begitu, seorang isteri kalau mereka mengamalkan perkara ini, tuan-tuan, seperti disebut dalam hadis sahih, dalam sahih al-jami' bahawa Nabi bersabda, idza salatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi babin syi'ti. Kalau seorang perempuan itu melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, menjaga maruah dirinya, nanti di akhirat Allah akan beri kepadanya kelonggaran, Allah beri padanya keutamaan, Allah beri padanya privilege untuk dia memasuki syurga daripada mana-mana pintu yang dikehendaki. Pintu syurga ada banyak seperti yang telah kita pelajari. Jadi kata Ibn Qayyim ketika menguraikan hadis ini, bila dapat suami, bila seorang isteri dapat suami yang baik, suami yang taat, suami yang sentiasa menjaga kepentingannya, cuma ada keadaan bila berlaku tekanan ekonomi dan sebagainya, memberi kesan kepada perbelanjaan, kehidupan,
Suami pun betul terang mengatakan kita kesempitan, mengajaknya untuk bersabar. Maka isteri yang salihah, dia akan lihat peluang itu untuk membantu, memperbaiki kelemahan yang berlaku. Tapi seperti yang telah dijelaskan tadi, kalau perkara itu panjangan dan suami pun tidak menjelaskan keadaan, suami mengharapkan orang faham, tak pernah pun berusaha untuk minta daripada isterinya sokongan, doa dan sebagainya, maka luputlah perasaan hormat daripada isteri dan membawa kepada nusyus, kata Dr. Badar. Tuan-tuan, yang kedua, sebab nusyus ini, keingkaran yang berlaku di antara suami dan isteri, perlu kita jelaskan adalah kerana inqita' al-hiwar wa tafahum baina zawjaini. Ini adalah satu perkara yang bersifat tiadanya perhubungan, tiadanya komunikasi, tiadanya sentuhan-sentuhan mesra suami isteri. Ini adalah perkara-perkara yang boleh memberi kesan kepada perhubungan yang mesra tadi, tuan-tuan. Untuk memberitahu romantiknya keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ni, romantiknya kehidupan keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila melihat tutur bicara Aisyah radhiyallahu anha dengan tutur bicara itu pun Nabi dah boleh cam bahawa Aisyah radhiyallahu anha marah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, begitu sekali. Ya, begitu sekali. Kerana dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Aisyah ni kalau dia gembira, dia akan berkata la warab warabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia gembira dengan apa yang berlaku, dia akan kata, betul ke wahai Rasulullah, demi Tuhan Nabi Muhammad sallam, Tuhan Muhammad sallam, dia akan kata perkataan demi Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau guna laras bahasa macam tu, gembiralah dia dengan apa yang berlaku, perkembangan yang berlaku. Tapi sebaliknya, kalau Aisyah radhiyallahu anha sedang memendam perasaan marah terhadap Rasulullah sallam, laras bahasa tu berubah, tuan-tuan. Ya ke? Ya. Nabi pun cam. Nabi kata pada Aisyah radhiyallahu anha, engkau sedang marah kepada aku kan? Aisyah berkata, macam mana Rasulullah tahu? Aku bukan tak tahu, aku dengar perkataan yang kau pilih pada tutur bicaramu pun aku dah tahu kau sedang marah. Kalau Aisyah marah, Aisyah kata apa, tuan-tuan? Cuba teka. Kalau suka, Aisyah akan kata demi Tuhan Muhammad, maknanya Muhammad SAW lah. Tapi kalau Aisyah marah kepada Rasulullah, apa Aisyah kata? Demi Tuhan Ibrahim. Walaupun mukanya tak berkedut, tapi ayat intonasinya, mula je sebut demi Tuhan Ibrahim tu, fahamlah Nabi bahawa isterinya yang tercinta itu adalah benda dia tak puas hati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, romantiknya Rasulullah bersama dengan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita dalam kehidupan pada hari ini, kita perasan tak kalau isteri kita sedang marah? Itu sebab kata petua seperti yang katakan Datuk Dr. Mohd Fadlillah Kamsah, salah seorang motivator yang sangat saya sayangi, semua Islam sayangi, alhamdulillah, guru yang mulia ini mengajar kita, tuan-tuan, memenangani tsunami rumah tangga. Betul tak? Kalau isteri kita sedang marah, kita diam, ambil buku, ambil pen, tulis dia sedang marah ni. Kalau tak faham, tanya, apa tadi awak cakap? Saya tak faham. Nanti bila dia dah habis bercakap, ambillah wallet, keluarkan. Terima kasih atas ucapan alu-aluan disampaikan tadi, dengan itu saya pun beri wang penghargaan RM50 tunai. Jangan tuan-tuan, kalau saya silap kena lempang pula dah. Tak, ini kata Datuk Ismail Kamus, almarhum Datuk Ismail Kamus pula. Tapi petuanya Rasulullah SAW punya konteks dalam perhubungan komunikasi Nabi dengan isteri baginda begitu efisien sekali. Kalau isterinya marah, maka Rasulullah SAW duduk, Rasulullah SAW dengar, Rasulullah akhirnya mengulas, so kau sedang marah rupanya eh. Jadi ayat yang kau gunakan pun dah memadai untuk buat aku faham bahawa adalah benda tak terurus, adalah benda tak terungkai ni wahai Aisyah radhiyallahu anha. Iaitulah Aisyah radhiyallahu menggunakan perkataan kala warabi Ibrahim. Mana guna nama Ibrahim tu? Mana Nabi Muhammad SAW sedang dimarahi lah tu. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka taala. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang ketiga, kata Dr. Badr Abdul Hamid Hamisa, masalah yang berlaku dalam rumah tangga, keingkaran isteri ni, bila berlaku kita cek di kita sebagai ketua yang namanya memiliki sifat qiwamah tadi, tuan-tuan ni, lihat dulu semula muhasabah diri, tengok sebelum melakukan proses nusyus yang saya akan huraikan nanti, tuan-tuan. Ya, itulah yang dikatakan oleh Dr. Badr Abdul Hamid Hamisa ni. Yang ketiga, mungkin disebabkan oleh satu pihak ni tidak menjaga kesihatan, lalu mengakibatkan ada perkara-perkara tertentu melibatkan perhubungan seksual. Ini menarik juga untuk faham, tuan-tuan.
Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dan ya, Imam Ibn Hajar dalam menjelaskan perkara ini dalam kitabnya Fathul Bari yang sangat terkemuka itu, huraian kepada hadis-hadis Bukhari. Menariklah kitab ni tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan nak tengok kitab ni terjemahan dalam Sepayu, Alhamdulillah ada di Telaga Biru dengan usahasama yang kami lakukan bersama Pusaka Imam Syafi'i dari Jakarta. Penterjemahannya sangat baik. Sekarang dah masuk 30 jilid. Kita mengharapkan 45 jilid yang akan dapat disempurnakan tahun depan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar menjelaskan bahawa semakin seseorang itu menjaga perhubungannya dengan Allah, menjaga matanya daripada melihat yang haram, Allah akan anugerahkan kepadanya kekuatan dari sudut perhubungan seksual, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya ke? Ya. Semakin seseorang itu menjaga matanya daripada melihat yang haram, dasarkan hadis, An-nazratu sahmun min siham iblis man tarakaha makhafatullah aw rasahullahu iman yajid fi qalbihi halawatahu. Siapa yang menjaga mata daripada melihat yang haram, Allah akan kurniakan kepadanya satu kemanisan dalam beribadah, dan part of ibadah itu adalah perhubungan suami isteri. Maka bila seseorang itu menjaga hubungannya dengan Allah, Allah akan bagi kepuasan dalam hubungan suami isteri. Ya tuan-tuan, jangan ragu pada perkara ini tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi yang besar macam Umar Khattab radhiyallahu anhu seringkali merasa cemburu bila melihat isinya dilihat orang. Pada zaman itu dah ada golongan munafikun yang tampil ke masjid untuk melihat perempuan-perempuan yang berpenampilan cantik, bergaya, padahal isteri-isteri sahabat pada masa itu berpurda, berpakaian hitam, gelap, pudar. Tapi ada golongan munafikun yang menilai, mengintai-intai. Sampai Umar Khattab radhiyallahu anhu melarang isinya yang bernama, salah seorang isinya bernama Atikah itu untuk hadir semayang di masjid. Sayyidina Umar mendengar hadis Nabi lah, tamna'u ima Allah an masajidillah an buyutillah, jangan halang wanita-wanita hamba-hamba Allah itu dari hadir ke rumah-rumah Allah. Maka Umar Khattab radhiyallahu anhu kerana mendengar hadis itu, tapi melihat ada orang memerhatikan isterinya dan dia rasa cemburu, lagi tinggi keimanan pada Allah, lagi tinggi cemburu seorang lelaki terhadap isterinya dalam perkara-perkara yang dibenarkan. Fahami baik ayat ini. Bila kalian menjaga mata dari haram, melihat, mengawal dia pada melakukan perkara haram, Allah akan beri reward itu di dunia lagi, iaitu kemanisan hubungan suami isteri, keseronokan melakukan perhubungan suami isteri itu tuan-tuan. Ini penjelasan yang telah saya jelaskan daripada Al-Imam Ibn Hajar dan Fathul Bari, mengikut rekod kajian beliau dan cerita-cerita para salafus salih. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Itu sebab ada satu kajian tidak rasmi mengatakan setengah daripada peristiwa yang berlaku yang dipanggil sebagai haruan makan anak. Ayat ini keji lah untuk kita sebut tuan-tuan. Tapi haruan makan anak ni bila dikaji, rupanya lelaki itu bagaimana dia sanggup untuk melakukan hubungan zina ataupun seksual terhadap benihnya sendiri, tak mungkin itu berlaku. Akhirnya mereka mengatakan ada satu rumusan yang dibuat oleh pakar-pakar. Mereka berkata kemungkinan anak yang dilakukan hubungan jenis dengannya itu bukan anak dia. Allahu Akbar, na'uzubillah. Mana mungkin seorang yang melihat anaknya dibesarkan daripada kecil, dimandikan, dibersihkan najisnya, dipakaikan pampersnya, disayangi, dipeluk cium daripada kecil, mustahil dia boleh melakukan perkara itu terhadap anak tersebut tuan-tuan. Mustahil. Maka yang berlaku demikian kepada anak-anak itu, kemungkinan besar anak-anak itu bukan anak dia, bukan benih dia. Mungkin isteri dia terlibat dengan perkara yang haram. Astaghfirullah, na'uzubillah min zalik. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi hendaklah kita ambil perhatian terhadap isu ini. Orang itu makin dia menjaga perhubungannya Allah, Allah akan beri kepadanya ilmu dia sumber-sumber yang tidak dapat diperoleh daripada kitab-kitab. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, Allah kata. Taqwalah kepada Allah, nanti Allah akan ajar pada kamu benda-benda yang manusia tak boleh ajar pada kamu. Antaranya perhubungan yang seronok menyeronokkan dengan pasangan kamu. Kamu terhindar daripada melihat benda yang haram. Itu sebab tuan-tuan yang mulia, bila kita melihat orang lelaki ni kemudah rangsangannya kepada perkara-perkara luar itu cepat berlaku. Bila dia melihat satu yang mengkagumkan dia pada orang perempuan di luar, penampilannya, aurat dan sebagainya, hendaklah dia mendatangi isterinya. Kerana apa yang terdapat pada perempuan yang di luar, yang dikagumi di luar itu, ada pada isterinya seperti disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan lain-lain, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Ya? Baik. Tuan-tuan rahmati dan dikasih sekalian. Kata Dr. Badr Abdul Hamid lagi dalam kajian yang beliau kemukakan bahawa ini adalah perkara yang perlu dirawat, keseronokan di sudut perhubungan suami isteri, mana seorang itu menjadikan dirinya sophisticated, mana mendengar, melihat, kemudian perhubungan dengan isteri itu lebih lanjut tuan-tuan, hendaklah di seorang lelaki dengan perempuan hendaklah belajar teknik yang betul.
supaya dalam perhubungan yang berlaku itu jangan sampai isteri merasa tak seronok, isteri rasa beban, isteri rasa kena layan suami, suami ini dia saja nak puaskan dirinya tanpa perlu belajar teknik yang betul. Maafkan saya tuan-tuan ya, ini kajian yang dibuat doktor Badar Abdul Hamid Hamisah. Jadi ada banyak kes yang dirujuk dalam isu nusyuz ini kerana isteri tak berpuas hati dengan perhubungannya dengan suami dia seksual, kerana suami tak cuba untuk menyelami permintaan dan juga harapan isteri. Dia hanya puaskan diri dia sendiri sahaja. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masyaAllah, tabaraka wa ta'ala. Dan ada juga kaitan yang dimaksudkan dalam nusyuz ini, sama ada pihak isteri atau suami, mungkin satu pihak sudah pun tidak mampu untuk memenuhi keperluan lain kerana lantaran penyakit ataupun usia yang meningkat. Seperti yang Imam Qurtubi kemukakan dalam kitab tafsir beliau yang hebat itu, pakar tafsir daripada Cordova ini berkata bahawa ayat ini turun lantaran perhubungan Nabi dengan Sa'udah binti Zama'ah, isteri Nabi yang dikahwini oleh baginda selepas kewafatan Khadijah itu. Wanita ini kematian suami dan Nabi memilihnya sebagai isteri untuk pembelaan terhadapnya. Dia seorang wanita bersatu janda, Nabi mengahwininya dan dia sudah tua. Maka dia mengetahui bahawa Nabi SAW tidak memiliki satu rasa apa saya nak sebut. Saya maafkan saya tuan-tuan ni kalau gunakan ayat yang kurang tepat. Maka keseronokan dalam perhubungan suami isteri tidak ada lagi padanya kerana dia wanita yang sudah tua. Maka bila menyedari hal itu, dia telah berkata kepada Rasulullah SAW, "La tutalliqni ya Rasulullah waja'al yaumi minka li Aisyah." Wahai Rasulullah, janganlah ceraikan saya. Tolong jangan ceraikan saya. Saya nak dibangkitkan di akhirat nanti sebagai salah seorang isteri Nabi SAW, makamnya tinggi. Dengan sebab itu, wahai Rasulullah, Rasulullah tidak sudi bersama saya. Tak mengapa, saya wakafkan malam saya yang sepatutnya sudah tidur bersama saya, saya berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allah mulianya. Subhanallah, banyak perkara yang kita kena pelajari tuan-tuan. Saya pun membaca, saya dapati maklumat ni, saya sampaikan kepada tuan-tuan. Baik. Yang keempat, kata Dr. Badar Abdul Hamid Hamisa, antara perkara yang menyebabkan keingkaran ini berlaku kerana banyaknya campur tangan daripada pihak luar. Dan ini berlaku dalam konteks poligami. Maka banyak pihak lain yang dalam perkara-perkara yang tak sepatutnya mereka masuk campur, mereka masuk campur. Sehingga menyebabkan satu pihak merasa sedih, tertekan dan sebagainya. Ini contoh dikemukakan tuan-tuan. Ini contoh betul yang berlaku dikemukakan dalam kajian ini. Orang lelaki ni dia punya wang banyak, dia ada kemampuan untuk poligami, pembelaan dan sebagainya. Jangan buruk sangka kepada dia. Maka dia memiliki beberapa orang isteri. Oleh kerana kesibukannya dalam perniagaan, dia letakkan isterinya, dia belikan rumah dekat-dekat dengan masjid. Macam kita lah kat Malaysia, alhamdulillah ada banyak masjid, ada banyak kuliah, dihadiri oleh wanita-wanita salihah. Tapi kadang-kadang ada kalangan yang datang ini bukan datang untuk belajar, mungkin ada kepentingan lain. Maka datang ke masjid, isteri kepada usahawan ataupun ahli perniagaan ni tiba di masjid, maka orang-orang pun bertanya, siapa pun pemuda tu, kenapa dia bawa kereta canggih, siapa suaminya. Akhirnya mereka pun tahu ini isteri bukan isteri yang pertama, isteri yang kedua, ketiga dan sebagainya. Maka mereka pun mulalah mengatakan perkataan-perkataan yang melukakan perasaan perempuan tersebut. Dia berkata, kamu kahwin dengan orang kaya tu ke, kan kebayu bapak kamu, contohnya tuan-tuan. Ataupun dia berkata, belum ada anak ke, kesian kamu. Tuan kata, kamu suami kaya, dermalah sikit ke masjid ini. Ini kajian dia buat tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu sebab banyak orang masuk neraka kerana tidak menjaga apa yang terdapat di antara dua bibir dan apa yang tak menjaga apa yang terdapat di antara dua pahanya, iaitu auratnya. Ya, man dhamina liman yadhman lima baina lihyayhi wa ma baina fakhizahi adhmanahul jannah. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, siapa yang menjamin apa terdapat di antara dua bibirnya dan apa yang terdapat di antara dua pahanya, aku jamin baginya syurga, kata Nabi SAW. Ini bahaya lisan tuan-tuan. Maka campur tangan orang luar ni kadang-kadang menyebabkan rasa sedih, tertekan pada pihak yang tertentu, pada perempuan itu. Memanglah dia tak pilih pun nak berlaku begitu tuan-tuan. Ini semua kerja takdir daripada Allah SWT. Maka dalam kajian Dr. Badar Abdul Hamid Hamisah ni, kadang-kadang perkara sedemikian melukakan perasaan satu pihak dan dia merasa terluka, luka dalam hati, tak ada orang yang tahu tuan-tuan. Lalu akibatnya berat, dia tak dapat nak jadi isteri yang baik kepada suaminya kerana mendengar bisikan-bisikan yang menghantuinya ni tuan-tuan, baik daripada orang luar ataupun keluarga sendiri ataupun madunya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasih sekian, ini adalah perkara yang kena diselesaikan bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku. Kemudian yang
Kelima, dikatakan oleh Dr. Badar Abdul Hamid Hamisah lagi dalam kajian, mengapa keingkaran berlaku di pihak isteri itu utamanya, antaranya kerana perkara berkaitan dengan kemampuan untuk melahirkan anak. Berkahwin tak dapat anak, contohlah dalam kes poligami tadi, si pertama dapat anak, yang kedua dapat anak, yang ketiga tak dapat anak, ataupun macam manalah, lalu akhirnya rasa terkucil, rasa terpencil, rasa terhina, rasa tercabar. Perasaan tersebut kita nampak biasa-biasa saja sebut, tapi kau tak dirawat dengan betul. Dan kadang-kadang ada kes juga bahawa anak daripada isteri ni semua lelaki, ini perempuan semua. Maklumlah orang ni kadang-kadang mulutnya tak ada insurans, tuan. Dia kita tanya pula, semua perempuan. Oi, hebat dia, Abul Banat. Sekarang Arab dia panggil Abul Banat. Bapa kepada anak perempuan. Kita tak pernah kedengar hadis bagaimana Nabi memuji orang yang ramai anak perempuan. Ambil pengajaran. Satu hari seorang lelaki mempunyai beberapa orang anak perempuan. Satu hadis mengatakan dia memiliki dua anak perempuan. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka dia pun bagi anaknya makan satu kurma, dia belah dua, bagi seorang, bagi seorang. Kemudian datang jumpa Nabi. Orang cerita kepadanya, wahai Rasulullah, ini orang memang bagus betul, anak perempuannya, dia nak makan, dia belah, dia bagi. Maka Nabi SAW telah pun bersabda kepada lelaki ini, madi betul ya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihina kunna lahu sitran minan nar. Wahai ibu-ibu, bapa-bapa yang memiliki anak perempuan yang ramai, gembiralah kalian dengan motivasi Nabi di sini, iaitu Nabi bersabda, sesiapa yang punya anak perempuan dua orang ataupun lebih, mereka dijaga dengan baik, diraikan dengan baik, maka ia akan menjadi dinding untuknya dari kena neraka Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi masyarakat di luar kadang-kadang mereka tak ada benda nak cakap. Itu sebab benda-benda simple, lekir, kecil pun nak jadi isu. Maka dibanding-bandingkan, anak kamu semua perempuan, madu kamu semua lelaki, tersihna perempuan ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ataupun kadang-kadang dia sudut, apa dipanggil? Body, apa dipanggil? Apa benda, saya pun tak kerti bahasa Inggeris, tuan. Menghina orang dia sudut saiz fizikal. Nampak orang perempuan, mengandung lagi ke? Kesian kat orang itu. Tentu dia berusaha lah untuk jaga badan dia, penampilan dia, BMI dia, body mass index dia. Tapi kadang-kadang dia tak perasan, mungkin dia nak makan apa, mungkin kadang stres pun dia makan, kita pun tak tahu, tuan-tuan. Maka bahasa yang kita gunakan kena jaga-jaga, tuan-tuan. Tak sedar kita menghina orang, kesian orang ni. Akhirnya sebagai reflection ataupun kesan daripada masalah yang dialami itu, dia bawa balik pula stres ni tu ke rumah suami dia pula, yang dimarahi, ditendang, tak adalah, mungkin dibuat satu benda yang mengakibatkan nusyus ini berlaku, kata Dr. Badar Abdul Hamid Hamisah lagi. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasih sekalian, jadi yang terakhir sekali, sebab mengapa berlakunya nusyus ini, kata beliau, sebab yang keenam, ia adalah disebabkan oleh sikap lelaki itu sendiri. Dia dingin dengan isterinya, dia tak reti nak mendekati isterinya, dia tak reti nak bersama dengan isterinya, tak reti nak peluk cium isterinya. Dia lepas kahwin pun perangai macam orang belum kahwin, duduk kat kedai mamak lama-lama, bersembang dengan kawan, pergi kerja main badminton, terlupa nak balik, tidur kat tempat kerja. Dan lebih malang lagi kalau dia pun terlibat dengan perkara-perkara namanya gay dan sebagainya wujud pada hari ini. Astagfirullah, na'udzubillah min zalik. Itu sebab tuan-tuan, saya nak pesanlah tuan-tuan pada malam ni, kita ada anak-anak, kita sayang kan, laki ke perempuan kan. Ya tuan-tuan, bila kita nak lepaskan mereka kepada pasangan, hari perkahwinan, kita nak lepaskan anak kita pergi ke asrama, nak pergi ke universiti jauh dari rumah, kawan-kawannya kita pun tak tahu pergaulannya macam mana, kan? Nabi pesan pada kita satu doa pendek, tuan-tuan. Hadis ni riwayat Ibn Sunni, ada dalam kitab Azkarul Azkar ni, muka surat 248. Ya Aisyah, body shaming. Ya, body shaming. Terima kasih, saya lupa. Kan? Jadi antara doa Nabi bila kita nak lepaskan anak kita, maklumlah kepada lelaki yang kita pun tidak tahu bakal suaminya itu, dia mengucapkan akad depan kita penuh keyakinan, sekali dia salam je, dia jawab kabil tu aku terima, kita pun rasa yakin, tapi kita tak tahu manusia boleh berubah, tuan-tuan. Gitu juga, bukankan yang perempuan kita nak bagi pada lelaki, kita bimbang, kita kadang-kadang nak hantar anak lelaki kita pada orang perempuan, kita pun tak tahu macam mana bakal menantu kita yang perempuan ni, amalan dia, kehidupan dia. Kadang-kadang orang perempuan cukup risau bila anak lelakinya berkahwin, seolah-olah dimerasakan perempuan itu, iaitu isteri kepada anak itu, telah merampas dan menghilangkan segala privileges yang dia ada.
Jadi bacaan doa yang Nabi anjurkan dalam surah ini, tuan-tuan, ada kat sini kan, muka surat 300, muka surat 28, doa yang ke-359. Bagi yang telah memiliki buku ni boleh rujuk 248. Apakah doa Nabi? Nabi bacakan kepada suasana begitu untuk anak kita, untuk orang nak pergi jauh, untuk apa doa Nabi SAW? La yakun bika su sarafallahu anka ma takrah. Wahai anakku, mudah-mudahan tiada keburukan yang menimpamu. Aku doakan untukmu sayang. Ayah doakan untuk kau. Ibu doakan untuk kau. Janganlah kau ni disentuh oleh sikit pun kesukaran dalam hidupmu. Kerana kau akan pergi berada di rumah yang bukan rumah ayah lagi. Kau akan pergi di bawah naungan seorang lelaki, ayah pun tak tahu asal-usulnya. Maka ayah serahkan kepada Allah, anak. Sarafallahu anka ma takrah. Ataupun perempuan, sarafallahu anki ma takrah. Allah menghilangkan daripadamu segala kedukaan, segala kesulitan, segala kepayahan, segala kebencian, perkara yang kau benci, wahai anakku. La yakun bika su sarafallahu anka ma takrah. La yakun biki asu sarafallahu anki ma takrahin. Wahai anakku, moga Allah jauhkan kau daripada segala benda yang tidak elok. Ayah tidak tahu apa akan berlaku kepadamu selepas ini. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihani, ini perkara berkaitan usus. Jadi bila kita rujuk dalam ayat Allah SWT kat sini, seperti yang dikemukakan dalam kitab Tafsir Al-Munir, bahawa dalam isu yang dikatakan di sini wahjuruhunna fil madaji, dalam konteks nusyus yang hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Kalau seseorang perempuan itu mula menunjukkan satu sikap yang tidak baik, keingkaran dan sebagainya terhadap suami, maka ada tiga perkara yang dibenarkan oleh Allah untuk dilakukan. Yang pertama, nasihatilah mereka. Yang kedua, tinggalkan di tempat tidur. Tinggal tempat tidur ada huraian yang akan saya kemukakan. Yang ketiga, pukullah mereka. Maksudnya macam mana tuan-tuan kat sini? Maka dalam kitab-kitab tafsir akan menunjukkan kepada kita fa'idhuhunna, cakap mereka dengan cara yang baik. Macam Rasulullah tadi, Rasulullah mula menyedari Aisyah tidak menyenangi Nabi ataupun rasa marah. Maklum dah dia seorang perempuan muda, perasaannya, permintaannya, kehendaknya berbeza daripada isteri yang lain. Maka kita sebagai suami kena pandai menghidu tuan-tuan sebelum perkara itu berlaku lebih dahsyat lagi, sebelum ia menjadi satu perkara yang complicated, implikasi perkara yang berisiko besar. Maka sepatutnya kita suami yang bijak ini kena menyedari dapat menghidu perkara itu sebelum ia berlaku. Maka itu sebabnya dalam Islam tuan-tuan galakan untuk kita memberi hadiah, tahadau tahabu, berilah hadiah maka akan cinta mencintai orang lain. Mungkin apa yang kita belikan tu simple je tuan-tuan dimulik Allah sekalian, tapi bagi seorang isteri yang mungkin tak bekerja, duduk kat rumah, dia ceruk dapur, menguruskan anak-anak, basuh pinggan mangkuk kerana orang pandang hina, apa yang kita belikan untuknya itu tuan-tuan cukup bermakna, cukup rasa gembira. Walaupun sekeping kertas yang kita tulis atasnya, saya cinta abang, cinta berlaku-lakukan supaya awak sihat panjang umur, murah rezeki, dapat lihat anak-anak kita berjaya besok. Terima kasih kerana sanggup bersama-sama berkelana dalam dunia yang penuh dengan ujian ini. Apa-apa ayatlah tuan-tuan. Ya, kita dapat lihat, boleh kita baca nota-nota yang dituliskan oleh orang-orang saleh, bagaimana para ulama pun terlibat dalam perkara semikian, bahasa-bahasa yang sangat indah. Seperti Imam Ghazali ada tulis surat cinta, Ibn Hazm Az-Zahiri ada menceritakan surat cinta, Ibn Qayyim ada cerita surat cinta. Kita boleh rujuk tuan-tuan ayat-ayat ini untuk mewujudkan satu tanda penghargaan, apresiasi kepada isteri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk menasihati ini mulakan dengan aktiviti bagi hadiah, penghargaan, ucapan, hantar message, biasakan tengah hari call mereka, bercakap, tanya. Ini tuan-tuan mulakan Allah sekalian, bergurau. Ini adalah perkara yang bersifat dengan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala fa'idhuhunna mau'izah. Jadi mau'izah ini bukan terus-terus bagi nasihat, tapi dimulakan dengan perkara-perkara yang menggambarkan keprihatinan kita, kecintaan kita, keseronokan kita. Pakai baju pengantin balik semula, pergi ambil gambar ke tuan-tuan, ajak candlelight dinner ke. Jadi perkara-perkara ini semua termasuk terangkum di bawah mau'izah ni tadi tuan-tuan, kata Dr. Atiq Nabulisi. Kemudian bila orang termakan budi dengan kita, apa kita cakap mudah untuk diterima, berbeza daripada direct. I sound direct je. Mana kau belajar? Kau nak belajar daripada Rasulullah ke? Kau nak belajar daripada orang kafir yang tak bagi-bagi kau tempat dan syurga nanti?
yang takkan bagi syafaat pada engkau? Oh tak tak tak, saya ni jenis outspoken. Eh, engkau nak ikut Rasulullah kan, nak ikut orang barat, siapa yang bagi engkau syafaat kat akhirat esok? Jadi kena betulkan keadaan kita balik semula. Macam Rasulullah SAW dalam kitab QRQ yang saya cadangkan tuan-tuan miliki tu, kenal Rasul kita Muhammad SAW, ada satu bab yang dimuatkan bagaimana gurauan Nabi dengan para isteri bila melihat isteri sehati Nabi bercerita tentang orang-orang terdahulu duduk bersama-sama, perempuan-perempuan sebelah orang ni masing-masing menceritakan tentang suami masing-masing. Ada mengatakan bahawa suaminya umpama unta kurus di Bukit Tihama yang tinggi yang sejuk, nak ceritakan suaminya seorang yang dingin, suami yang tidak ambil berat orang lain, kedekut nak mampus. Allah bahasa gurau-gurau tuan ni. Ada yang menceritakan bahawa suami dia seorang pemurah, terlalu pemurah pula, tapi bukan untuk kami, untuk kawan-kawannya. Kalau orang datang semua boleh unta bagi minum susu, kami yang kena serve untuk orang datang. Lepas makan mereka semua, kami kena kemas, kami tak dapat apa-apa. Nak cerita suami ni kedekut pada isteri tapi pemurah pada orang lain, salah tuan-tuan. Nabi pun cerita lagi, ada seorang nama Abu Zar'in, isinya Ummu Zar'in kan. Ah, ni panjang cerita, nanti saya cerita waktu lain lah tuan-tuan. Jadi ini adalah modal yang kita ambil daripada ayat Allah, bagaimana nak mengasaskan keluarga seromantik keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Dr. Atik Nabulisi, kalau engkau kaji, engkau akan lihat keseronokan, kegembiraan hidup Nabi. Walaupun Nabi tak punya apa-apa, Nabi gurau dengan Aisyah radhiyallahu anha, ini Abu Zar'in kerjanya kaya, Ummu Zar'in kaya, tapi aku tak ada kaya seperti itu, tapi aku kaya budi wahai Aisyah radhiyallahu anha. Jadi faizuhunna di sini tuan-tuan mestilah diawalkan, dimulakan dengan perhubungan yang berasaskan kepada hadiah-menghadiah, penghargaan, kasih sayang. Kalau kita mampu tahun ni dapat bonus, jangan lupa belikan emas untuk isteri. Kerana dengan emas itu bila berlaku apa-apa besok boleh gadai balik semula. Tak, tak cerita tuan-tuan kan, daripada beli benda lain, beli handbag dah tak boleh gadai. Kalau beli emas nanti berlaku apa-apa bagi tahu, nanti boleh gadai sebenarnya. Adalah duit contohnya tuan-tuan, kalau abang mati ke kau ada duit, duit ni kau boleh tukar. Jadi tuan-tuan dimulik Allah sekalian, itu maksud faizuhunna. Bila kita dalam miliki hati-hati mereka, win their heart, kita dah menangi hati mereka, mudah untuk kita cakap apa benda sekalipun. Kata Dr. Atik Nabulisi, Allah dah pukul 10 tuan-tuan ni. Yang kedua, barulah sampai kepada ayat Allah menyuruh kita kat sini, wahjuruhunna fil madaji', dan tinggalkan mereka di tempat tidur. Bahasa Arab punya perbezaan, bagi mereka yang faham bahasa Arab, fi dengan an berbeza. Sebab itu kita baca dalam surah ara'aitallazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amin miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah tak kata alladzina hum fi salatihim sahun. Apa beza an dengan fi tuan-tuan? An itu lalai dari menunaikan solat pada waktunya. Tapi kalau sebut fawailil musallin ladzina hum fi salatihim sahun, maka semua kita akan kena laknat. Tak, Allah tak sebut gitu. Allah sebut an salatihim. Jadi itu juga dalam ayat ini kalau kita perhatikan, Allah Taala menyebut perkataan wahjuruhunna fil madaji', tinggalkan mereka di tempat tidur. Macam mana maksud tuan-tuan? Apa beza daripada wahjuruhna anil madaji'? Saya rasa saya nak bawa isu ni malam esok untuk dibincangkan, kerana ia ada implikasi hukum supaya anak-anak tak pernah tak nampak berlakunya persisihan itu. Kenapa? Besok saya jelaskan. Tak mampu juga nak bawa pada malam ni, banyak sangat benda yang disampaikan tuan-tuan. Alhamdulillah, moga ada kebaikan, manfaat dalam kongsian ini. Terima kasih tuan-tuan, andai tuan-tuan dapati ada kebaikan dalam kongsi perkongsian malam ni, jangan lupa share dengan teman-teman. Dan terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Jangan lupa ya, kami sedang mengadakan kempen Satu Rumah Tu Tafsir. Raihana, beli kat isi emas. Allahuakbar. Cakap pada suami Ustaz Zanzu. Ni kami sedang mengadakan kempen Satu Rumah Tu Tafsir. Mari miliki sama ya. Jadi Puan Ya'lullah, para suami belikan isi anak emas. Allahuakbar. Terima kasih kepada isi-isi yang ramai melihat pada malam ni. Dan jangan lupa doakan untuk saya dapat jadi orang yang terbaik dalam hidup. Menyampaikannya mudah, mengamalkannya belum tentu tuan-tuan. Nanti ke akhirat, kalau tuan-tuan selamat, jangan lupa untuk menggapai tangan saya. Guru-guru kami selalu sebut, man kana minna najian falyakhuz biyadi ghairihi. Siapa yang selamat atas titian sirat besok, nampak saya tak berada bersama tuan-tuan, tolonglah cari saya. Gapailah tangan saya. Tentang saya jatuh di bawah titik sirat, tuan-tuan lepas, tuan-tuan sambutlah saya.
Jadi itulah dia, kita ingat mengingatkan dalam kuliah tafsir ni, moga-moga dapat amalkan bersama-sama. Jadi terima kasih tuan-tuan di Malik Aksrian. Besok saya nak huraikan lebih lanjut. Panjang sangat kuliah kita. Ya, memang panjang. Memang kena-mengena. Inilah inti kepada surat Nisa sebenarnya. Agar ada pembetulan faham terhadap orang yang sengaja mengandang-andakan cerita keburukan Islam, bahawa Islam membenarkan isteri dipukul. Adakah begitu mudah? Bahkan dalam bab pukul ni besok saya jelaskan bagaimana yang disuruh pukul. Macam mana caranya? Apa bendanya? Detail diajar oleh Allah SWT, diajar oleh Nabi SAW. Sekian tuan-tuan. Terima kasih. Ya, Suriana Ramli, Husina binti Johari, Nur Azima Kamaruddin, Muaz Hilmi, Husinda Tan, Salih Basiru, ramai perempuan dengar ni mentang-mentang memuji kalian malam ni. Nahriya Amin, Kamil Mas'ud. Jadi terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan setiap detik yang kita tamatkan dalam program ini dikira sebagai hasanat, kebaikan, pahala di sisi Allah untuk memberatkan timbangan amal saleh kita di akhirat. Sekian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara wa li jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan jangan lupa, bagi tuan-tuan yang minat untuk dapat doa ni, marilah masuk Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Telegram sahabat Ustaz Zahzan, cari online, nanti boleh join. Terbuka kepada semua. Kami target tak ramai dah tuan-tuan untuk berada dalam grup ni, 25,000 orang cukuplah. Daripada 18 juta orang Islam ada, takkanlah kita tak boleh dapat 25,000 orang untuk berada dalam grup yang penuh barakah ini. Ingat mengingatkan menjadi tanggungjawab kita bersama. Doa-doa kita akan kongsi di situ. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Jumpa malam esok insya-Allah pada waktu yang sama. Kenang ana dalam doa kalian. Terima kasih Nasriah Nasruddin, Suhaila Mak Yusof, Muhammad Zainal Abidin, Saridan Razi, Aisyah binti Arif, Muhammad Arif, Rosia Rus, Zuraidah, Ahmad Saleh, Ati Mak Zin, Nur Azamat Nur, Nur Aina Syakira Yaakob, Tofan, Ruhaya Talib, Cikgu Ruhaya. Terima kasih Cikgu Ruhaya doakan ana ya. Asma Samad, Mustafa Sulung, Zaria Taslim, Ruhaya Sapawi, Liana Yahya, Muhammad Muhammad, Mazni Mustafa, Sina Yahya, Ari Anggara, Kak Long, Top Fan, terima kasih Kak Long . Rusna Uwaka, Kamaria Haji Mahfuz, Abdul Rahim Nawawi, Faisaliza Harun, Hamisa Ali, Muhammad Khairi, semua yang hadir. Terima kasih Nur Syafrina Azlin. Terima kasih, tak mampu nak sebut nama kalian. InsyaAllah ana ingat antum semua dan doa ana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.